Oke, di konten kali ini gue akan bikin build Cece Leon tersakit 2022 ya guys ya. Level 1 jangan lupa ambil skill 1. Dan ini kita gunain skill 1 nya di buff Fury ya 2 kali. Lumayan dapat 4 stack noh. Habis itu kita diemin dulu, baru kita gunain skill 1 nya. Bisa 3 stack dah. Gila, untung banyak bos. Mampus, on point semua kan. Kita udah dapat 10 stack awal-awal. Santai aja, santai. Ish, men, ya men lusuh dong. Oke, kita ambil, apakah kita dapat? Tidak dapat. Nice, mati nih. Nice, first blood didapatkan bos. Balik. Eh, kalau gini nggak bisa ya guys ya, udah tinggalin aja. Pertukaran. Kita clear minion aja. Mau gimana lagi? Malah jadi kebong sia-sia, nanti malah mati dua-duanya. Eh, mati nih dia nih. Jadi mati kau kocak. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. Kita jangan balik dulu nih, kita clear dulu 3 minionnya. Abis itu baru balik. Nice. Satu kali lagi, baru balik kita. Nah, oke, kita balik. Sabar, jangan dulu. Sabar dong. Ini kita block Xavier aja, nice. Ini jajaran batu nih, si Lancelot. Anjir, no damage dong gua. Oke, legend gem sudah jadi. Jangan di clear dong. Waduh. Buff biru lancen nih. Tahun demi tahun. Oke, kita dapetin stack dulu aja lah. Oke, coba. Untuk darah. Nice. Sabar, cabut. Itu udah untung. Ngapain lu lewat sini? Mati. Blunder mulu tiap hari tolol. Mati kau. Ngapain? Waduh, yang dapat lah. Perangko lagi, gak apa-apa. Kita clear minionnya. Oke, kita lihat pak. Udah diambil buff biru, cepet banget. Kena nggak? Nggak kena. Awas, wah anjir, digocet dong. Awas, ada fear. Tarik. Nice. Anjir sih lanjutnya. Oke, free turtle seharusnya sih. Kita udah ngezoning. Udah, kita tugas kita udah selesai. Kita ke minion lagi. Ke mid lagi buat clear minion. Baru ikut war lagi. Sabar. Sabar dong. Oke, nice. Bagus. Mati nih dia nih. Sendiri dia nih. Gak kena lagi skill duanya. Gerget. Tarik. Waduh. Oh iya, emblemnya ada di akhir video ya. Jadi kalian gak usah nanya-nanya, bang, emblemnya mana. Mati nih. Mati kawan cek. Ish, yang kena Xavier. Oke, apa-apa yang penting mati Xavier ya. Apakah kamu takut darah? Aku sangat menyukainya. Kita ke bawah. Atau ini buff biru aja nih. Ada lancenya lagi. Ulti, nice. Waduh. Sabar. Dingin dan pucat. Ngoyolo si moskop dong. Nice, dapat satu. Sabar. Awas, ditendang. Ada orang swasik. So kan gue bilang. Rata tuh semuanya pada sekarang. Oke, buat gue. Nice, terima kasih. Kita mundur. Oke, bagus ini. Nah, kita clear minion. Kok minion mulu sih gue ngomongnya? Jelek deng sudah jadi. Kita bikin divine. Wah, sabar. Langsungnya kita zoning. Lo ada ulti gak? Wah, ambil dong. Waduh, sia-sia semua skillnya. Tarik. Boleh, pokoknya boleh. Seperti cahaya bulan. Sabar. Ini sih gak ada yang kena dong skill 2-nya. Culun amat gue mainin skill 2-nya, cuy.
capek cuy, capek. Eh, di atas nih, dapat nih di atas. Ngapain? Cabut lagi deh. Aduh, cabut. Sabar. Nah, mati kau. Akhirnya pala batu. Double kill. Ini enggak double kill. Cabut. Nice, dapat Poki. Kita balik aja balik. Ada minion di mid dulu. Kita clear minion habis itu balik. Karena musuh mati 4 jadi gua enggak recall bentar terus gua clear minion. Jadi gua enggak takut. Sabar, ada Lancelot. Oke, kita ambil aja buffnya. Jauh. Nice, kita dapat free buff. Sabar, ikut dong. Waduh, perangkonya gimana ini, gak kena-kena. Tarik. Gak bisa, kan tadi udah narik. Sabar. Ih, bisa kena ya. Tarik dong. Oke, kita bikin dominance. Sebenernya S Queen juga bisa sih. Soalnya kan udah ada dominance si Prako. Nice, dapat. Double kill. Anjir, gak kena dong. Sabar. Nah, langsung aja kayak gini. Oh, main barbar. Mati kau, Javier. Gila. Gigi bet. Anjir, keculik dong. Nice, bagus. Oke, kita clear minionnya biar dapat tower mid. Ngaji pala batu. Mati di gua. Mampus lu yang mati. Sabar. Itu mid enggak, Pak? Kus. Sien enggak mau nonjok towernya. Cabut. Gua bingung nih mau nyari posisi. Ya suruh. Yoloin aja anjir. Mati dong gua. Suruh anjir, cacat banget. Kurang asik lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Itulah build Cecilion tersakit 2022. Apakah kita MVP? Waduh, MVP lah, sudah jelas. 3-3-10 anjir, kebantai parah. Nah, ini emblemnya gue pakai emblem inian Impurage. Settingannya kayak gini ya. Battle spell-nya bisa flame shoot, bisa flicker, bebas. Nah, ini build-nya. Terima kasih sudah menonton video ini.